Ambo nan takut pak kalau orang nak menyobok ko tak pilih. Tu dua-duanya. Ada ko majuan proposal kenyo nyedek lah duduk eh. Kan ada dana fokir ke namanya. Mengajuan minta bantu ke den je. Kan suara orang lah den Bali maja. Ah itu pak, tu nang kita khawatir kan. Lai terang ada pak tu. Ah jadi jangan pak terima je piti-piti seketik tu. Ini bapak-bapak itu. Indak badoso suok menyuok kodo camilan suok masuok. Nareko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koto rapak jo koto jua. Jalannya rancak basimpang tigo. Taruhilah kita meningkatkan iman jo takwa. Boleh nanti lah meninggal masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyu sala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru btigha wajhi rabbihim wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar wa qala aidan wa halallahu al bai'a wa harrama riba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi finnar rawahul bukhari wal muslim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Makmur Nagari Kota Rapak Kabupaten Pesisir Selatan, nan kita hormati Bapak anggota DPD DPR RI DPRD tingkat 1 dan kemudian DPRD Kabupaten, Bapak Camat, Bapak Wali Nagari, Bapak Wali Kampung. Nan sadonyo kami tinggikan sarantiang, kami dahulukan salangkah. Disikup di duit pertanyaan je dulu. Bamang ko beliau kondak dua langkah kita dahuluan. Bamang kondak dua rantiang ditinggikan. Bangko sarantiang saja. Jadi kalau inyo sase, awak capek mengajar. Kalau sampai enam langkahnya dahulu, itu talalai awak mengajarnya tambah sasenya. Sebab banyak kan ni orang pintar tapi tidak benar. Yang kita harapkan beliau-beliau ko pintar tapi benar. Orang pintar tidak benar akan banyak menganiaya rakyat daripada menolongnya. Yo apa enggak? Tu mangko beliau ko di dahuluan salangkah deh. Imam itu yo pak, tidak boleh jarak na jo. Makmum, kalau imam ko tekantui, imam ko sase, awak mudah mah
maingean. Tapi kalau jauh jarak imam jo makmum, lah tiga kalinya takkan tuik tak terengar. Imam kalau lah takkan tuik, itu harus dielok ke belakang kalau inyo tak sadar. Sebab uduknya nak lapih, tak boleh dia jadi imam. Tapi kita doakan kemenakan nombor kosadonyo yang masih muda-muda energik, boleh kita pilih bilik besok. Ya kan? Karanonyo orang awak. Masaklah padi rang singkara iliran batang umbilin kuat lai ado nan di awak mengaka dipilih orang lain. Ya kan? Rancaklah orang. Orang awak. Ya kan? Itu ibu-ibu. Jadi remaja saya berikan aplus. Pertama mereka sabar. Menunggu orang gaik kena banyak jadwal. Iya kan? Jolongnya orang Minang di Malaysia ko sampai tanggal 6 nya Pak. Iya kan? Baiko bertambah jele di Negeri Sembilan kemari lola gak sekali Pak. Iya kan? Jadi de ambolah di sinan juo nan di siko diundur. Anda jadi tanggal 6 mah tanggal kini ambo datang. Dan kami hormati niniak mama urik tunggang pucuk nan boleh di negari. Nan badahan rampak badaun rimbun barantiang babuah labek, babungo, babuah masak, makan anak-anak kemanakan. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Dan kita hormati alim ulama cadik pandai nambah suluh tarang di dunia. Bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk bacamin kitab tagaknya rintangnya petua. Semoga beliau sehat menyampaikan ilmunya kepada umat. Kemudian dan selalu bertanya untuk awak tadi ada namanya goreng kalui pakai saus. Itu ambo makan di rumah orang tua ketua panitia pelaksanaan tabligh akbar kita malam ini. Ditambah juga goreng kalui lado mudo tu ado parabola. Parabola tu jariang. Kalau di Piaman nyo campak anse dorang dalam lawit. Ya kan? Nan berang orang Piaman ko kalau jariang ko dibakar. Biasa dicampak ang dalam lawit. Ndak ba adanya. Ya kan? Aju itu ambo makan tadi. Bakato beliau kambo de ari lah tasasak. Tali kayi panjang 9 orang mamape teh pelang kanela anak lumbo-lumbo. Minum mai basuh la tangan makan la nasi nan taedang abian samba kasadonyo. Ambo tadi makan jam 9 siang. Nado babaso-baso. Dari pitalah kabatipu hari gampo di padang panjang sadang kasawah ambole namu konon mamakan nan taedang. Abih la nasi jo samba di rumah beliau tepi. Ya kan? Tu bara orang anak muda tadi dapik pulau makan. Ya kan? Sawananyo nan dijamu di ibu ko ambo ikona lain-lain ko selodang tabau di upi aja ko mah. Ya kan? Mudah-mudahan ibu nan menjamu kami suami beliau anak beliau serumah tu dimasukkan di Allah ke sarugo. Jamaah masjid Baitul Makmur dimasukkan di Allah ke sarugo. Karena hari hujan labe, ya kan? Sajak dari Padang tadi dari Duku Borong Balantai Si Guntur tarui keterusan Kapuh sampai ke simpang Pasar baru tarui ke Bayang. Yang sangat berkesan bagi saya si Kuado Pasar tambah Ari Sanjo tambah tambah Rami. Nah, itulah pasar. Pasar yang diciptakan oleh pedagang. Mudah-mudahan jual Bali selalu laris, kemudian diberi oleh Allah berkah. Amin. Judul barik bana ambo dia gih de anak ambo cucu ambo ya cucu ambo jamajong bujang gini. Atu. Pertamu silaturahim. Nan kaduo bahayo riba, nan katigo doso suap menyuap. Insyaallah tadi ayatnya sudah saya baca yang relevansinya ada dengan tiga judul itu. Pertama surat Ar-Ra' atau surat petir atau surat patuih.
ya kan? Jadi patuhi petir, makanya ada suratnya Ar-Ra'd. Jadi kalau kita mendengar petir, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah gelegar petir ini dalam gelegar bertasbih kepadamu, ya Allah. Dan turunkanlah hujan setelah petir ini yang membawa berkah kepada tanam-tanaman kami. Aghisna, 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 ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Jadi kita datangnya petir, kita berzikir. Datang hujan, kita doakan membawa rahmat. Walaupun baju awak basah. Ya kan? Jadi di dalam surat petir itu, bahasa Minangnya atau petir? Patuhi. Nah, itulah jadi pantun. Lalu orang pesisir. Guru patuhi penubuh limbe, pandan tajamu di subarang. Walaupun 700 dicarian nubek, pacar batamu mengko sanang. Kare sakit orang itulah banyak, ube tidak sehat. Biasa batamu pacarnya. Apa yang dibahas dalam surat Ar-Ra'du itu? Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Ah, sekarang kita kaji sedikit yang menyebabkan silaturahim ini renggang. Apalagi silaturahim ini putus sampai ampek kali raya waji tidak bisa puan. Ada orang putus silaturahim seperti itu. Ah, kenapa begitu bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah? Karena ada penyakit dalam hati ini. Yang sebelah kiri letaknya hati namanya atau jantung, terletak sejengkal di bawah payudara kita. Di dalam itu ada darah hitam. Ah, di darah hitam itulah bersarang fa'alhamaha fujuraha. Jadi diilhamkan juga oleh Allah sifat buruk itu melalui dada kita sebelah kiri. Dan setiap darah kita sirkulasi di tubuh ini, di dalamnya ada syaitan. Itu sebabnya orang marah, mukanya merah, suaranya keras. Ah, jadi marah yang terlalu ini, jangankan kita, orang suami istri bisa putus silaturahimnya kalau dia marah. Apa katanya? Ambo care rumah kau. Menyasa di kawin kau. Nah, akhirnya putus silaturahim. Bahayanya apa? Bapak-bapak, ada enggak kita biar guru silik, ya kan? Biar orang tarikat, biar orang tasawuf, dia ulama, nan kutiko malaikat maut tibo, bisa ndak kita membana ndak mati? Kalau guru silek, jo silek. Ya kan? Ulama jo kaji. Bisa ndak? Ndak bisa. Karena li kulli ummatin ajalun idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ah, ketika kita lahir dulu, kullu mauludin, kata Nabi, yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan suci. Samo yo makai unda orang, minyak nyopa, nuah gigi tarik nyotagang, oli nyoran, rancak lampu nyoidui, rem nyopakam, pelat nyobakile, ban nyobarangin. Tapi setelah dipulangan, oli kariang. Tengki ko kosong, gigi tarik putui, rantai putui, sadonyo unda ko lah baku bang. Akhir-akhir bagi cik orang punya ko. Iya kan? Ah, kalau kita kembali kepada Allah dalam keadaan putus silaturahim, bermusuh-musuhan ketika hidup, tidak ada kita bermaaf-maafan menjelang mati. Apa kata Rasulullah? Isnani min ummati. Ada dua golongan dari umatku. La yanzuru ilaihima yaumal qiyamah. Allah tidak melihat kepadanya di hari kiamat. Wala yukallimunallah. Allah tidak mau mengajaknya bicara. Siapa dia? Qati'ur rahmi.
orang yang memutuskan silaturahim, wajarusui, dan orang yang jahat dengan tetangga. Di kalau ada penyakit dan dua tubuh, sehatkanlah balik dengan bermaaf. Maafan. Ibu, bapak, kalau di dunia ko ada orang berang je awak, nak nyusapu-sapu awak, banyak tempat mengadu dan lain. Tapi kalau di akhirat, yang berkuasa itu Allah. Tandanya apa? Sekarang kita baca setiap salat, Maliki Yaumiddin. Di akhirat nanti tidak ada anggota DPD, tidak ada anggota DPR RI, tidak ada camat, tidak ada bupati, tidak ada gubernur. Manusia diistirahatkan oleh Allah dari segala macam pekerjaannya. Maliki Yaumiddin. Raja itu Allah saja di hari kiamat. Ya kan? Orang yang ketika hidup di dunia ini dia tidak pernah dapat jabatan, hidupnya miskin, ya kan? Tapi dia taat kepada Allah, itulah yang disayangi Allah. Orang yang punya jabatan setiap tahun dia dapat dan uangnya banyak, rumahnya rumah gedung yang mewah, tapi dia tidak taat kepada Allah, itu rugi di akhirat. Jadi kita bisa merasakan, Pak, kalau ada Pak kayu segala dapat, pihak Pak tidak amuh saya salat, tidak amuh saya berzakat, tidak amuh saya kasurau. Itu tandonya Pak dunia tu saya nak kerapiknya, di akhirat Pak nyokarate saya nanti di Allah. Ya kan? Dipukul terus setiap hari. Tidak berkesempatan masuk surga. Di dunia beralam maunya awaknya. Sepanjang ajal. Aduh orang bapak-bapak naik hajinya tundo. Tidak jadi dah Pak. Ini anak meminta auto baru lah Ustaz. Bambik malah tabuan haji itu balik. Kerana lama nak berangkat. Tahun yang ketiba lah je. Tahun yang ketiba lah menasik lah orang. Nyo awak kan minta menasik ke rumahnya. Nyo tak bisa ke KBIH. Onde Ustaz, tanah tabali jalan ke kampus Sunan. Kini laku sejak sudah COVID kok. Mako kita buik rumah pe. Petak nansa kamar tu bisa salapan dipan melenggek. Acik kepala berhasil. Ya kan? Tak jadi lupa ini haji. Akhirnya bapak-bapak sakit sudah tu. Siu rumah kau lumbar awak menikmati lah. Badanlah gaik umur 76. Kaya ketika nak nidui istri na nomor 5. Umurnya sekitar 37 baru. Ya kan? Kemudian sakit-sakit mati. Rumah kos namanya tadi siapa pek? Istri. Ya kan? Ala sampai dahnya nyo nikah jo pacar lamonyo. Nyo bawa laki baru tu ke rumah awak. Ya kan? Awak itu saya dari kubu Angelia. Ne balaki bini de malik. Balangkang sama legue, awak jangkang orang tinggal nempue. Ya kan? Itu kekayaan dunia. Jadi bapak sekarang karena haji ini kita diuji oleh Allah. Sudah mendaftar 5 tahun. Sudah mendaftar 10 tahun. Nanti tahun 2035 dapat. Tapi umur sekarang masih 30. Jangan diambil-ambil. Batukannya itu berang Allah. Ya kan? Itulah harta dunia. Maka Allah menyebut kehidupan dunia ini permainan dan senda gurau. Ya kan? Oh jabatan yang membuat umur awak panjang tak ada. Dua bupati di Sumatera Barat meninggal sebelum dinasnya sampai 5 tahun. Pertama Bapak Sahiran di Pasaman Barat. Yang kedua Bapak Irdinansah Tarmizi di Tanah Datar. Ya kan? Padahal uang rumah tangga jadi bupati ko miliar Pak. Nyo gajinya nang keteknyo. Uang rumah tangganyo ngadang di mau Ustaz tahu adik mbo pernah jadi bupati. Namonyo Indra Chatri. Ya kan? Atung ko barabui orang jadi bupati ko Pak. Ado nang manang lawannyo tu nyo kaduan ya kan? Sidang. Ya kan?
pakaro karena itu nan diparabui ya. Itulah dunia. Iya kan? Bapak-bapak kalau iman ndak kuat, kalah dalam pemilihan, langsung mati. Kalau lah mati ba, tabuh di gua tigo-tigo badan baganjue babalik pulang ke tampai asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingkah. Badarun lah ia pemandian balasi ia bunyi cabik kapan dikocong di kabek limo. Langkok si tanggi ia bungo. Bararak lalu ke surau tibo di surau dibujuakan mair yang salat ampek takbir. Sudah tu menuju ke pusaro. Iyo ke pandam pekuburan. Tagolek di liang lahat. Tanah sabingkah bapak kalang. Mair yang madok kabilat dibateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan. Tatagak mejan nan duo manyalo si pudiang hitam doa dibaco penghabisan kubua tatimbun nurang pai. Yo itu bu. Acu ibu ulang nan de maco tu beli. Itu kalau kita orang Islam. Tapi kalau orang Konghucu pak lah jadi awak mati nyopanggang lah pak. Ya kan nyopang. Ya panggak. Jadi sekali lagi tetaplah bina silaturahim. Walaupun kita berbeda partai, orang yang akan memilih berbeda pilihan, jangan dengan ini silaturahim putus. Ambo takut terjadi serupa di daerah lain tu terapak kau pak. Mamak rumah kau partainya. Atu dun sanaknya suruh milih tu. Sumando kau. Akhirnya nama mak rumah manang dan Sumando kalah anda terpilih. Andaknya sapo-sapo mak rumah kok. Bin adik orang dipakai je tiap malam. Aku silaturahim putih nama. Ya kan? Kan tak berterati awak cerita terus. Padahal partai kau kira-kira pak. Indak lu sabana setia orang partai kau je partai tu. Malah kini banyak politik tupai. Kini kau banyak pindah ke Nasdem mah. Ya apa enggak? Di mah buah nang kado, saya tutupai kau pak. Nak ada yang setia mana dah? Ambo menjali kalau orang Golkar nak paling setia sampai kini dek nyolai duit dulu, Pak Akbar Tanjuang. Itu setia aja Golkar. Ani ayo lima sore je. Nyalai mudo lo baru. Lama le. Pak Akbar Tanjuang tu lah dari ambo apa? Ya, atau beliau. Nah, jadi perkara ini jangan putus silaturahim. Celah Pak Caliak kaum muslimin, orang yang jadi presiden besuat, tu pernah berkawan sadonya dulu tu. Iya kan? Acaliak pemilu nan dulu. Iya kan? Ambo mandanga bana kampanye Pak Prabowo ku di Muaro. Yo ndak ado do yo beliau tu ambo pilih. Lah sudah menang Pak Jokowi nya lah kok sini lah. Ini Pak, cuitu politik kau Pak. Di mah kerambi yang kau buat. Apa do tatungkui biar tereng. Ada pewak jadi menteri pertahanan. Iya kan? Pulang pokok kampanye liat. Ini bapak-bapak ibu atunya. Amang awak di bawah ko indak ka basapo-sapoan lo pakaroi ko. Itu kenyataan bapak ndak membuik-buik kan betul dok. Yo apa ndak? Menurut pandangan apa lah? Lah. Ibu Mega ndak tanggung sayangnya ke Pak Jo. Kowe kini nyo kepe Ibu Mega kan? Ini bapak-bapak ibu-ibu. Atu. Ah, jadi awak nan di bawah nan tukang pilih aku. Jangan sampai ndak basapun lo sudah pemilu. Lai tak dengar le Pak tu. Jangan payah mengecek saya den. Orang kau ikut lah semua duduknya beriyo lo dah teh beli. Ya kan? Awak caca menyaca di bawah. Ndak basapun sampai kelirai waji. Mamak rumah ndak menyapu Sumando, Sumando ndak menyapu. Mama rumah hancur kita, hancur.
Sedangkan tujuan kita membangun Indonesia yang makmur, membangun Indonesia yang disegani oleh negara lain, membangun Indonesia yang beradab dan berbudi berdasarkan Pancasila. Itu tujuan apa? Jadi silaturahim kau, kaum muslimin, kita bangun. Kau dapat taruh ibu, ya kan? Kini kan multi partai. Awak bersaudara taruh, tidak ada istilah apanya. Kalau menang na lain tu kita akui. Ya kan? Nah. Sebab urang na menang tu sebenarnya izin Allah, Pak. Ndak ada sesuatu yang akan ditetapkan kecuali dengan izin Allah. Sudah awak pemilu besok, Pak, terpilih presiden baru, kok sianan terpilih nanti go tu, Pak? Itulah sebenarnya dan ditunjuk Allah. Utang awak kini ya. Awak kan punya hak pilih. Istiqamah jo pilihan tu. Sudah tu mendoa sejak kini. Doanya, ya Allah, jadikanlah pemimpin masa depan yang menolong negara ini, menolong agama, menolong rakyat. Engkau lebih tahu, ya Allah, siapa yang terbaik untuk memimpin kami 5 tahun yang akan datang. Amin. Ya. Amin, ya. Sebab itu doa. Doa tu amin. Ada orang takut macam gini tu. Ya, kena tukar lo jo makbul. Ya kan? Ha ini. Yo. Ha yo. Ha. Ya. Ada lo baca tayatul 2 jari. Takwi je. Jari. Nan iko kalimat tauhid lah sajak Nabi Adam lah. Ya kan? Sajak Nabi Adam. Ndak ada kaitannya dengan pemilu ini. Tidak ada ibu-ibu. Amin juga tidak ada. Kalau perkenankanlah ya Allah. Tanyalah Ustaz Zainal. Alifnya 3 panjangnya itu. Mimnya pakai ya mati. Amin. Acu kita lihat tulisan Anis Zubaymin itu. Itu tulisannya. Tidak kan? Amin saja. Iya kan? Bukan amin. Bukan itu tulisannya. Jadi kebetulan orang awakku kan suka memendek-mendek nama kok. Ustaz, lai tahu ibu kepanjangnya. Ustaz kok kependekan mah. Ustaz, lai tahu ibu kepanjangnya. Untung sayui tapi dapet. Lai amu apai adik Gebran Zaki. Tapi sayui. Ya kan? Kalau guru ndak ustaz tak? Ustaz. Pakai Z. Ustaz. Itu guru artinya. Malah di kampung pun ndak ada orang menyebut ustaz. Sutek. Nyalah jadi sutek gini macam. Jadi tetaplah kita bina silaturahim. Kita doakan pemilu ini. Pemilihan legislatif. Semenjak tingkat 2, tingkat 1, DPR RI, DPD, kita doakan ini mulus. Berjalan lancar. Iya kan? Kemudian pemilihan presiden begitu juga lancar. Terpilih pemimpin yang terbaik menurut Allah Subhanahu. Kalau menurut awak, tidak bisa dicocokkan, Pak. Awak kok tetap salisih bertukar saruang, sairiang bertukar jalan. Sebagian orang kaili awak, kamu... Kemudian, jadi kita jaga tetap persaudaraan dan silaturahmi walaupun kita berbeda partai, berbeda pilihan. Sepak karonyo nanado di kampung ko jam putui silaturahim. Karena ndak nyulie di Allah dia kirat kamawak kamangadu. Si mantuang di parik putui jarajak di tanah taban. Tampak bagantuang bana nala putui. Tampak berpijak nala taban. Yang punya langit dan bumi ini. Tak mau mengacuhkan kita. Kama awak ke mengadu. Minta syafaatlah ke Nabi bapak-bapak. Kami itu. Nabi itu magih syafaat dengan izin Allah. Tak berkata beliau. Tak cik. Nang kedua bahaya riba. Bu. Oh bu, kini hari kalah bulan Rajab. Nanti tanggal 27 itu saya pakai lorang mencuri tuan perjalanan Nabi kalah. Kalangi. Namanya Isra Mi'raj.
Ketika Nabi pergi dengan Jibril Isra Mi'raj tu, basuolah di Nabi di jalan, orang kapalonyo ke bawah kaki kate, paruiknya bakilek serupa kaco, nampak isinya di dalam ula kalo sipasan. Nemiso-misolah, nyoma makiak-makiak. Sia orang tu ya Jibril kecek Nabi ke Rasulullah ketika perjalanan Isra Mi'raj, aitulah hamba engkau nan makan riba. Nyo salang 10 nyo minta di orang nama pasalangan bayinya 2 balik. Anak Cino mati tawanam, salang 5 pulang 6. Atanggullah nanti. Paruik bakilik serupa kaco, kepala ke bawah, kaki katih isinya ula jo kalo. Kira-kira lah Yaman. Indah abak. Kini cik saya si pasan pak alunya gigi, awak lah duit tu sekejapnya, awak lagi gambar jelit. Aku dalam paruik. Di kalau adonalah terlibat salang pinjam riba, abaranti lalai. Ya kan? Wahalallahul bai'ah. Itu dibaca di anakmu tadi. Dihalalkan jual, beli. Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sadaqah. Anan kuncinya mana pak? Ya kan? Dilarang Nabi itu supaya wajat. Orang basari pak nang kamu baradi salak balari bayi kini. Basari orang nang kamu. Kalau indak babu, babu ngo. Damu orang minjam mana? Ya kan? Damu kalau ndak babu ngo. Jadi Nabi melarang awak supaya awak jan terlibat salang pinjam babu ngo. Age cek Nabi. Iyyakum waddain, jauhkan dirimu dari utang. Fa innad dain, maka sesungguhnya utang, hammun fil laili, membuat kamu susah malam hari. Mato dak melalok metong kasau zat. Wa mazallatun fin nahar, malu berjalan siang. Berutang awak sinan, tak terbaik, anda lalu-lalu ke sinan. Sekali tak dapat melak, hari hujan, batu orang yang mempunyai hutang itu, awak tak kajui. Itu bahaya hutang. Tak normal danyui jantung awak. Maka jauhlah diri dari, baca rohnya menjauhkan diri dari hutang itu. Kalau maha bareh, air saya minum. Orang lari ke Rimbo zaman bulan itu, pak. Bercerita saja, pak. Asa dapat air, Ustaz, 5 bulan awak bisa hidup. Ya kan? Jadi, baris kan yang mahal gini. Air saya minum. Ya kan? Supaya tenda dari utang. Dan orang Jepang pun tahu kita ini konsumtif. Amu ambil cik merek otor saya, Pak Apanza. Akini nyo bagi 2 Apanza tu di Jepang. Padahal dulu cik saya Avanza Veloz. Ya kan? Akini nyo bagi Veloz cik, Apanza cik. Apa dahnya? Nan cik lampu lakangnya, lampu remnya tu. Satali, nan cik putih. Nan Apanza putih, nan Veloz basah. Mesinnya sama. Tak ada bedanya. Ya kan? Aba jual oto 5 tahun baru kalia. Dia ada oto baru. Aba ambil yang KDP. Dia ambil itu. Baru utang sesampai mati babungo. Tanggunglah parui isinya kalau nanti. Ya kan? Jadi jam berutang-utang. Ambo di HP kau taruh pak. Amasuk taruh pinjaman lunak bunga. Bunga kecil. Untuk ahabitih. Ambo pinjam. Bini lah mati. Tak ada orang soli-soli baju gitu. Boleh tak? Hari COVID dulu kan tak bisa pulang kampung. Dah. Walaupun COVID dah. Ya kan awak di Padang saya. Udah balian juga baju rayo ya. Orang nombor itu tu tak ada kambok ini lagi. Untuk ambo berhutang. Ya kan? Mengaji petang ke Pekanbaru. Nan ke membawa ambo umrah bulan Agustus. Nyo balian ambo baju 3. Aku nak mau pakai kocik gini. Ya kan? Kakak dia apa tu? Mau nyoba. Oh, sama je baju 4-5 sore aku. Mahal kau, Mak. Ya kan? Ya kan?
Ini orang kaya mudah ya. Meralai dah ya ya. Ya barang kecil pozan lah. Apa tiak cik, koko cik, kemeja cik. Ya kan? Itu bapak-bapak ibu. Tak sama je baju terawang nanti nanti bukit tinggi kan? Ni. Kalau ambo nak gambo wali dah pak. 1 juta je, 800 je. Ikan kor balian ke bawang 2 kilo tu. Ya kan? Pidek di balian orang namonyo pargu, paragiho, paragiho orang. Ah. Jadi jauhkanlah diri dari riba. Suburkan sedekah untuk menjauhi riba, hindari diri dari utang. Nah, itu kaitan-kaitannya. Sebab bau utang kini indak amuh orang mampi utang itu kalau ndak babungo. Ndak takutnya di dosa tu ustaz, itulah orang kini bagaknya. Nya ciek sanya, nan ijuak ijuak, nan tali-tali, nan isuak isuak, nan kini-kini. Kok masuk neraka kali sama-sama ndak wak seorang saja. Ha. Ya kan? Itu prinsip orang kini. Masuk neraka yo sama-sama pak. Nah, ada orang seorang tu dah. Masuk serogo jadi itu. Tapi lah italo. Ibu-ibu sudah memasak besok kapi sendok angin tujuh ketiak. Sudah menggoreng ikan tu ha? Akan angin sendok tu tu. Ha itu kan. Usahanya galak. Italo. Apalagi neraka. Ah, lah dua kejiwa. Nan katigo suo menyuo. Bapak ibu mungkin ada apa mendengar pengajian ustaz di HP. Suap menyuap tidak berdosa aja. Boh jemaah pak. Orang lah lama tahu bahasa suap menyuap kodo. Dosa. Nang kisiknya tidak dosa. Tidak. Tidak dosa. Boleh saja. Iya kan? Ah, itu lebih itu-itu je orang. Kiranya hadis suap menyuap. Kau tidak ada dikecikan dosa. Do. Ar-rasi wal murtasi finnar. Kalau dosa bisa aja tobat lagi. Ah jadi orang menyuwuk jangan menerima suwuk sama masuk neraka. Ndak ada kesempatan tobat. Ndak mulah do. Kesimpulannya itu orang menyuwuk jangan menerima suwuk masuk neraka. Itu mungkin Nabi Sulaiman dulu ndak amu menerima suwuk dari Ratu Bulqis. Amu cerita lekos ya. Nabi Sulaiman kau patut tidak ditiru. Ah, patutnya Nabi. Iya kan? Dan inyo rajo. Ah, rajo yo Nabi yo. Jadi Nabi Sulaiman ko membuat surat ke Ratu Bulqis. Sesuai dengan laporan angkatan udara namanya burung hud-hud. Iya kan? Kama engkau ndak satu rape kecik Nabi Sulaiman. Ambo kan nagari Sabak tuanku. Mangga. Saya menyelidiki kerajaan di sana yang rakyatnya makmur, PAD-nya tinggi, rajanya bijaksana. Nan kagum nambo tunggu, ratu perempuan tu sangat rancak. Rancak mana aja. Kebetulan Nabi Sulaiman bujang merubah. Anyo kecil ini tentaranya ko rajo turan. Kalau orang rancak banyak di negara awak mengakasinan mana nambah bobot lah laporan nang. Ya kan? Ado tengku. Rajo tu menyambah matoa, menyambah matoari. Ah tu bobot. Ambo bue sore kita ajaknya masuk Islam, antan sore tu kasinan sabalun nyo baco jamba balik pulang. Ya kan? Apailah burung hud-hud mantan surek ko langsung nyolataan dia te meja rajo ko. Ratu Bulqis ko ka istirahat tengah hari nampak surek nyo baco. Sebentar mukonyo pucik, sebentar merah, sebentar pucik, sebentar merah. Ndak jadi nyo istirahat do, nyo turun ke bawah balik. Nyo kumpuan menteri-menterinyo, kepala dinasnyo, kepala badannyo, sekretarisnyo. Ah katonyo fa tuni amri, berilah aku fatwa tentang urusan yang aku hadapi ini. Apa urusan tuanku? Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Saya mendapat surat yang mulia ini. Dari mana?
innahu min Sulaiman, dari Raja Sulaiman Palestina. Isinya wa innahu bismillahirrahmanirrahim, kita disuruh bertuhan kepada Tuhan pengasih dan penyayang. Ndak bisa tuanku, kita kan berdaulat pula, negari awak ndak bersekutu juinyo, kita non blok. Sama jawab pak, ndak berpihak manga awak ke menurut inyo, kita parang inyo kecek menteri-menteri itu. Ternyata raja ini walaupun perempuan sangat memperhitungkan sebelum dia melang, ambo suko parang, tapi kalau manang, kalau kalah kita akan dijajah, perempuan kita diperkosa, sumber energi kita akan diambil, pejabat-pejabat kita akan dipenjarakan. Ya kan? Ndak suko ambo kalau itu. Jadi bahatanku, apai kalian sinan lo deh. Mangga kami kesinan selidi inyo, bacaronyo, ambo yakin inyo ndak rajo sekodo. Pasti nabi. Ya kan? Tapi untuk membuktikan pailah, bacaronyo, bawa meh gak 2 kilo sinan agieng kenyo. Kalau nyo tarimo ambeh ko biko, berarti nyo rajo setunyo. Ndak nabi tu dah. Nah, sudah tu kalian bapakan padusi kesinan. Nan padusi bapakai laki-laki. Jarak 100 meter taunyo nama nan padusi nama nan laki-laki yo nabinyo mah. Tapi kalau ndak taunyo ndak nabi itu do. Kita paranginya. Ala orang ke orang. 200 meter do Pak, ndak 100 meter do lah tau Nabi Sulaiman. Maaf tuan-tuan, tuan-tuan nan bapakai induk-induk ko laki-laki di dalamnya mah. Nan bapakai padusi ko laki-laki, nan bapakai laki-laki padusi je. Asikola kalian masuk ke istana kami. Tiba di istana Nabi Sulaiman tu lawan tu ayam gadang masuk surau orang tu sadonyo. Tak pandai buku kuat. Istananya dari intan berlian. Ya kan? Luar biasa Raja Sulaiman ni. Itu anang kalian jeng-jeng. Itu je. Ameh tuanku. Untuk ah. Ini mursilatun bihadiyah nyopalui nama kau. Kini kan ada orang ngecen suap-suap kau sedekah. Nya tukar-tukar nama kau pak. Sebenarnya suap. Sedekah je nya. Ya kan? Ini. Alah sejak dulu perangai orang cikgu kau lah pak. Ini mursilatun min hadiyah. Aku datang diutus memberikan hadiah katanya. Nabi Sulaiman ketawa. Apa kata Nabi Sulaiman? Apakah saya perlu juga menerima emas kalian yang 2 kilo kok? Faman atani Allah khairum mimma atakum. Yang diberikan Allah kekayaan kepada saya itu lebih 1000 kali lipat kekayaan rajamu. Jadi kalau ambo terima lo menen 2 kilo kok, aku wana ambo. Nabi itu do, ambo tambah 20 kilo. Bagian ke orang-orang miskin sinan, kau serakah je. Jadi akhirnya orang itu membawa meh ke negarinya 22 kilo. Aba mangko ndak namuh Nabi Sulaiman menerima. Nyo Nabi. Ah Sulaiman yang kini ndak Nabi. 50.000 saya berubah pendirian. Abang ku amu nyo menerima soko inyo indak nabi. Ya itu jawab. Kalau nabi ndak amu. Ya kan? Ambo nan takui pak. Kalau orang nama nyobo kota pilih. Itu duduknya. Ada ko majuan proposal kayaknya nyodek lah duduk eh. Kan ada dana fokir ke namanya. Mangga jo minta bantu ke denje. Kan suara orang lah den Bali maja. Ah itu pak, tu nang kita khawatir kan. Lah itu dah ngah ada pak tu. Ah jadi jangan pak terima jo piti-piti seketek tu. Ini bapak-bapak itu. Indak badoso suok menyuok kodo camilan suok masuok. Nareko. Lah. Akala jale kajian nanti gua duduk kan. Pertama, iko kaum muslimin sering terjadi
silaturahim putuh dek beda kepentingan. Jadi tetaplah kita bersama-sama. Tujuan awak kan negari ku baik. Pergaulan ba. Nan kedua, kalau indak ingin terlibat utang babungo, jan bau, bau utang bahayo riba lah bau tarangan tadi. Dunia akhirat. Di dunia, orang nan mempabungoan pitih, rasakinya tu capek naik. Cubalah pak. Kalau apa meminjam mempitih, apa minta bayinya lebih. Naik pak. Ibarat layang-layang, kane angin zil terus. Banang pan. Panjang terajuran. Rancak angin na. Aduh. Ya kan? Tapi biko tiba namanya istidraj. Azab Allah secara tiba-tiba. Angin berseru, guruah barantuang, hujan patuh turun-temurun. Bingkai patah karate cabi taraju baliang iku di parote orang layang-layang jatuh menampik ke bawah atau istidrat namanya. Nan ketiga, ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, jauhkanlah sogok menyogok dalam hidup ini.